Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini kita akan membahas 5 wahana paling berbahaya di dunia sampai memakan korban yang kalian tidak ketahui. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk simak 5 wahana paling berbahaya di dunia. Hai, taman hiburan menjadi salah satu objek wisata populer di kalangan wisatawan. Sayang, beberapa di antaranya masuk kategori wahana taman hiburan yang berbahaya. Saking berbahayanya, taman hiburan ini sampai menelan korban jiwa. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa wahana yang memakan korban jiwa. Kira-kira ada apa aja ya? Let's check out! Pertama, Batman. Kadang-kadang beberapa orang mengambil keputusan yang paling bodoh karena alasan yang tidak berharga dan tidak berdasar yang membuat mereka kehilangan nyawa. Ini adalah kisah pria yang kehilangan topinya dan memutuskan untuk mengambilnya saat dia sedang naik Batman. Dia terus berjalan di trek meskipun pengendara lain sudah memperingatinya. Kisah itu terakhir dengan tragis ketika kepala pria itu terpenggal terlindas kereta wahana. 2. Fujin Raijin 2. Kecelakaan Fujin Raijin 2 menjadi tragedi paling buruk di Jepang yang menandai sejarah negara itu. Lebih dari 20 orang terbang keluar dari kursi mereka di udara karena kereta yang tergelincir. Seorang gadis 19 tahun yang berada di atas kereta meninggal setelah kepalanya terbentur keras. 3. Drop Tower. Di California, pada tahun 1966, seorang anak berusia 12 tahun meninggal karena ia jatuh lebih dari 200 kaki di sebuah taman hiburan. Alasan mengapa kecelakaan ini terjadi masih belum terungkap. Namun, keluarganya mengklaim bahwa sabuk pengaman gagal mengikat tubuh si anak. 4. Thunder River Rapids. Kebanyakan orang berharap merasakan terbang tanpa sayap ketika mereka mencoba Thunder River Rapids Ride di Queensland, Australia. Sayang, tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan ketika mencoba wahana ini. 4 orang tewas setelah terjebak dalam mesin sabuk Confire. 2 anak lain mengalami trauma. 5. The Texas Giant. Texas Giant menjalani beberapa renovasi dan perbaikan untuk memenuhi harapan para pengambil resiko. Tepat setelah itu, sebuah tragedi menghantam tempat itu dari ketinggian 75 kaki. Seorang wanita jatuh. Wanita itu berusia 53 tahun. Dia jelas terlontar dari kursinya sendiri. Investigasi polisi menemukan bahwa berat wanita malang itu mungkin menjadi faktor penyebab kematian tragisnya.